Hai, assalamualaikum. So, hari ini saya mau buat review mengenai satu produk yang saya baru beli. Saya mau coba untuk saya punya muka. Satu set skincare lah, trial kit. Dia ada moisturizer, cleanser, toner dan serum. Okay? Itu pun trial kit lah untuk saya try kan mau guna sama ada ngam atau tidak muka saya. So, saya rasa dia ada ngam sikit lah. Mari kita tengok apa itu produknya. Okay, so ini ialah produk yang saya akan review, yaitu produk daripada Som by Me, yaitu True Snail Trusica. Okay, so kita start with the cleanser. Cleanser ni, the red color is attractive and gives it a luxury feel. Ingredients yang ada dalam cleanser ni, it contains 17 types of amino acids, ceramide and phenol to strengthen the skin's moisture barrier and black snail extract to heal damaged skin, sesuai untuk kulit yang ada bekas-bekas jerawat lah. pH cleanser ni sebanyak 5.5, which means it won't disrupt your skin's natural barrier. Mari kita lihat macam mana dia punya cleanser. Buka dulu. Cuci tangan dulu. Okay. Begitu. So. Ya. Okay. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia jernih, tapi ada putih-putih sikit lah. Dia cair ya. Ada bunyi sikit. Bukan begini okay, cara cuci muka, tapi terpaksa. Actually you need to use the jari ini, tiga jari untuk bersihkan muka kamu. Okay, sudah kita cuci dulu. Okay, you need to tap very softly. Okay, we are done with the cleanser. Next, we will go to the toner. Okay, the toner. Ingredient dalam toner ini cukup menarik, okay. Selain terdapat kandungan Centella Asiatica yang terkenal sebagai anti-inflamasi serta snail yang membantu menjaga skin barrier, tetapi ternyata produk ini memiliki niacinamide yang membantu mencerahkan kulit. Dan dalam toner ini memangnya ada bahan alami yang natural yang sangat sesuai untuk kulit yang sensitif katanya. Ini toner. Buka. Okay, texture dia ringan. Dia macam air biasa juga. Dip. Bau dia macam ada bau-bau medical lah. Macam bau di hospital punya bau tu. Okay, melekit-melekit. Toner ini terus menyerap di muka, okay. I think best jugalah. So, we need to wait for 5 minutes untuk toner serap kat muka and then baru pergi ke serum. Produk paling laris, paling laku. Banyaklah orang bagi review pasal serum Snail Trusica ni sebab dia mampu merawat bekas-bekas jerawat di muka dan meratakan kulit seperti biasa. Dan orang kata serum ni sungguh miracle. So, mari kita try. Dia tidak sticky lah. Dia tidak sticky. Jernih. Actually, saya tidak suka pakai banyak sebab dia jenis yang tak melekit. Senang disapu kat muka. I kindly like this serum because the jenis yang ringan dan tidak melekit ke muka macam serum-serum yang lain melekit-lekit dan kita akan rasa panas. So we need to wait for 10 minutes and then we will apply the cream. Okay, this is the cream. Dia punya tip lagi kecil banding cleanser punya. Actually saya sudah guna produk ni mau dekat 2 minggu and I think my skin is not suitable for this cream. Maybe the cleanser, the toner and the serum memang sesuai dengan kulit saya, tapi the cream tidak. Tapi tak apalah, kita tengok macam mana. Ini senang keluar, okay? Dari tip dia.
So dia berwarna putih. Dia jenis sticky macam snail punya lendir. And texture dia ringan. Yeah, like this. Okay, dia senang menyerap di kulit. Sorry, saya tidak dapat apply di muka. Saya takut dia akan datang breakout lagi. Karena sikit-sikit pun dari bekas dia lah ni saya pakai. Berakhirnya penggunaan krim, maka berakhirlah sudah review untuk Sombay Metro Cerisca cleanser, toner, serum, and the cream. Okay, I'm done. So for those yang berminat mahu perbaiki kulit yang bekas jerawat, parut, kusam, ingin mencerahkan kulit, kamu boleh try produk yang ini by Sombay Me. So that's all for me. Thank you for watching.